Pemirsa, seorang anak dari keluarga kurang mampu di Labuhan Batu Sumut mendadak viral di media sosial. Kisahnya viral akibat gagal jadi anggota pasukan pengibar bendera, diduga karena diganti oleh anak pejabat di Kabupaten Labuhan Batu. Koko Ardiansyah, siswa di SMK Negeri 2 Rantau Utara Labuhan Batu, Sumatera Utara, mendadak viral di media sosial. Kisahnya viral karena Koko dikeluarkan secara sepihak dari anggota pasukan pengibar bendera di Kabupaten Labuhan Batu karena ada anak pejabat yang masuk tanpa jalur penyeleksian oleh panitia. Saat itu adik udah masuk tahap seleksi akhir? Ya, tahap pengukuran baju. Udah. Apa kata panitia waktu saat itu? Ya, kata panitia memang kemarin itu bilang, ya karena saya cadangan kan kak, ya kalau nanti apa ya saya kena panggil gitu kak. Alasan mereka seperti itu? Iya. Tapi ada sempat ngukur baju? Iya, sudah sempat ngukur baju, ngukur sepatu, peci. Adik digantikan posisinya, kenal orangnya? Ya, kemarin belum kenal, tapi sekarang udah gak. Siapa namanya? Si Doni. Doni ini siapa? Dengar-dengar anak bupati ya. Sementara itu, Kabid Pemuda di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Labuhan Batu, Awaludin Siagian, membantah Koko diganti anak pejabat. Mengenai penerimaan tanpa jalur seleksi, hal itu merupakan kebijakan pimpinan. Itu yang anak bupati sendiri, Pak. Itu gimana, Pak, ceritanya, Pak? Masuk itu gimana? Bupati sendiri itu adalah kebijakan untuk pembinaan kedisiplinan, juga yaitu untuk menyalurkan bakat anak tersebut. Oh, tapi tidak ada melalui pakai jalur apa juga, Pak? Seleksi gimana, Pak? Kalau itu kebijakan dari pimpinan kita, sampai sejauh ini mengenai itu pimpinan yang bisa menjelaskan hal itu. Koko menyayangkan sikap panitia seleksi yang mengeluarkannya secara sepihak. Koko yang bercita-cita menjadi TNI terpaksa mengikhlaskan keinginannya. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Fahrizal, iNews melaporkan.